Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perjalanan dari depan kampus 3 UMS Kedokteran ya guys. Ini letaknya di belakangnya auditorium UMS. Ini kita udah mau sampai auditorium UMS. Sebelah baratnya ini pas kita di barat auditorium. Ini kalau ke rumah Pak Jokowi itu sekitar 2 menit aja guys dari sini. Dari auditorium itu yang buat acara-acara musik atau acara besar di Solo di UMS ini paling nggak sampai 2 menit loh ke sana ya. Ini perjalanan kita nanti langsung dari arah UMS ya guys, ini sampai ke Jalan Adi Sucipto. Ini sampai di Jalan Adi Sucipto kita ke arah kiri guys, ini ada lapangan bukan di Colomadu. Lurus nanti di sini ada Megacuan di Sucipto ya guys. Ini lurus saja, nanti di sini itu ada hotel apa ya guys, itu hotel, ada hotel loh di sini guys, hotel Lorin itu sekitar 1 kilo ya dari Lorin. Nggak sampai ya, itu udah rumahnya yang mau dibangun Pak Jokowi ya guys. Untuk Pak Jokowi guys, ini lurus saja guys, lurus saja sekitar 1 menit ini udah sampai guys. Dari sini itu udah kayak ini jalan ke arah bandara ya guys, ini jalannya cukup lebar ya guys. Dan di sini kanan kiri itu udah banyak restoran juga guys. Di sini tempatnya mulai rame guys, karena emang ini jalan utama ke arah bandara ya guys. Kalau arah bandara tetap lewat sini guys, ini jalan utamanya yang paling cepat guys. Ini di depan sini, ini kalau mau dibangun tuh ada dua guys. Ini itu ya kayak mau dibangun di depan ini, tapi yang punya Pak Jokowi itu di depan sana ya guys, di depan sana yang lebih besar. Tadi ada cuma kayak mau dibangun juga ya, cuma ini yang tanahnya yang mau dibangun Pak Jokowi itu di sebelah sini guys, ada rumah makan. Nah, ini udah dipagari semua guys, katanya udah mau dibangun guys. Sampai di sini guys, kita lihat seperti apa di dalamnya guys.